nih, pernah nggak baca Quran? Nggak tahu Quran itu apa? Sebagian besar kayak gitu. Di Jepang ya. Karena nggak ngerti artinya. Nggak ngerti gitu. Itu apa gitu? Apa itu Islam dan juga nggak ngerti? Nggak belajar bahasa Arab, jadi nggak ngerti arti Arab juga, nggak pernah baca. Ayo ayah Arab dengan nyanyian ayah. Ya. Jadi ini ceritanya si ayah Ikan ketemu ayah Salman bulan April. Insya Allah Pak Ikan. Maafkan. Semoga apa? Untuk festival Muslim pertama di Jepang undangannya itu. Aja. Undangannya aja. Insya Allah. Ya. Ada kalau ketua IPMI yang ngurusin. Dicari yang mau. Iya mau dakwah di Jepang ya. Yang udah prepare buat dan nanti Mbak Sari kayak saya tolongin nyari deh teman-teman saya ya musisi ya masnya gitu insya Allah ya Allah beneran makasih Mbak Sari sang ini jasa Mbak Sari ngenalin ke Mbak Pur masya Allah Ustadz Salman Mbak Sari ini yang luar biasa masya Allah Mbak Sari yang baik hati dan tidak sombong serta rajin menabung masya Allah saya mengenal Mbak Sari itu lebih dekatnya recently ya, ketika kita cerita tentang diri kita ya waktu itu ikut banget di pengajian azhar, baru kenal banget. Kenal tuh biasanya dari jauh ya Mas, jadi assalamualaikum, apa kabar gitu. Sama orang Indonesia.